بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقلة من لساني أبقه قولي برحمتك يا رحم الرحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم رزق اللهم زدنا علما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحبز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا رحم الرحمين ولما شيخنا خصوصا الحبيب <سؤال> عبد الله بن عبيد الحداد والحبيب الحبيب ابو بكر بن حسن العطاس والحبيب بن نحن الحداد يبدلنا حنا حدا حنح وصولهم و براهم و لاصحابي بهذه البلده وصولهم و dan fatihah juga untuk kita semua yang hadir di perkumpulan ini berikhtiar untuk istiqomah mudah-mudahan Allah karuniakan rahmat khusus untuk kita semua hidayah dan petunjuk yang terus menerus bimbingan Nazrah daripada guru-guru kita untuk kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Biniatil qabul wa tamamikul Nabi sallallahu alaihi wa al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ini suara saya begini minta maaf ya. Saya minta ridho dunia akhirat karena Keterbatasan ini ya, bukan saya yang mau tapi mungkin karena aktivitas yang terlalu banyak. Wajar kalau di telepon tuh orang mencari Pak usahanya usahanya ada nggak? Gitu. Padahal saya sendiri yang jawab. Nggak <tik> cocok banget uh, pernah casing dengan suara ini nggak cocok banget. Ini gimana nih? mau di video, mau direkam atau bagaimana dengan suara yang seperti ini? <tik> Nanti dilihat dulu ya, eh, kelayak pantasannya ya, Mas Arya. Kita berada di halaman berapa? 30 ya? Ya. Sebagaimana pekan-pekan biasa, ketika kita meneliti, menelaah mempelajari tentang uh, kitab Risalatul Muawanah kitab yang disusun oleh seorang ulama besar seorang wali ini saya selalu uh, panas dingin ya <tuh> selalu gemeteran ya tapi kita uh, di tahap yang pertama kita sama-sama ber berikhtiar ya berikhtiar untuk mengetahui ilmunya untuk kemudian kita berusaha berjuang bersama untuk mengamalkannya ya. Wiritan yang berikutnya yang disampaikan oleh Al Imam Abdullah bin Alwi Al Haddad adalah bahwa Al-Qur'an itu samudra yang penuh dengan permata beiduri ya. Al-Qur'an adalah samudra yang penuh dengan permata di halaman 30 ya. Nanti ada uh, saya ringkaskan catatan khusus tentang surah-surah apa yang dianjurkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk diamalkan di waktu-waktu khusus di malam-malam tertentu ataupun di setiap malam ataupun di nanti ada pagi dan sore ya <tuh> di bagian akhir waktu kita kurang lebih 10 20 45 menit ya Insya Allah cukup kita ulang sedikit ketahuilah bahwa Al-Qur'an adalah bagaikan samudra luas Yang dari kedalamannya dapat diperoleh permata-permata ilmu dan mustika-mustika pemahaman. Ketemu ya, barang siapa dari kalangan kaum Muslimin terbuka baginya jalan pemahamannya akan berlanjutlah baginya cahayanya serta meluaslah ilmunya jadi maksudnya diantaranya adalah ketika seorang muslim sudah dibukakan jalan untuk memahami Al-Quran maka kemudian terus menerus cahaya permata cahaya kilauan cahaya mustika itu akan bergelimangan di dalam jiwanya di dalam dirinya ya meluas ilmunya terus-menerus ia tidak akan merasa bosan ya cirinya ya Tanda bahwa seseorang telah dibukakan jalan untuk memahami Al-Quran, tanda-tanda bisa ditulis, tidak akan merasa bosan membacanya. Di malam maupun di siang hari, ya, malam dia juga baca, siang juga dia baca. Kenapa bisa seperti itu? Ya, Imam Haddad sampaikan sebab dengannya, nya maksudnya Al-Qur'an itu ia telah mencapai tujuan dan meraih segala idaman cita-citanya sampai di situ. Dengan Al-Qur'an itu cita-citanya bisa sampai. Keinginannya bisa terkabul tujuannya sampai doanya diijabah kebutuhannya terpenuhi maksudnya begitu ya sayangnya ya itu ya tulisannya tuh meraih segala idaman cita-cita keinginan tujuan harapan ya dengan berkat Al-Qur'an itu Ya, terbuka Dibukakan jalan pemahaman Berkah Al-Qur Berkah Al-Qurannya Sehingga dia terus menerus Malamnya dia baca Siangnya dia baca Malamnya di karena dia terbuka Pemahaman Sederhana saja ya. Sederhana saja Terbuka jalan pemahaman Untuk mengetahui Mengerti bahwa Al-Qur'an penuh dengan keberkahan yang menjadi bisa menjadi salah satu wasilahnya untuk mencapai tujuan hidupnya. Doanya, keinginannya, kebutuhannya. Walaupun secara akal manusia rasanya tidak mungkin tercapai banyak kita membuktikan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia al qurannya yang dekat dengan Al-Quran mereka serantiasa bilang berkah Al-Quran bisa berangkat haji berpuluh kali <tuh> ada orang yang masih hidup sampai sekarang orang yang sudah sudah banyak mengalami mengalami e, syahadah dengan Al-Qur'annya, persaksian dengan Al-Qur'an. Kita ini mengetahui, kita ini meyakini, tapi kita sering kita sekarang bertanya, mempertanyakan kepada diri kita masing-masing, kapan kita mengalami hal seperti mereka? tentu kita harus mulai ya dari sekarang belajar ilmunya ya. Mudah-mudahan berkah bimbingan guru-guru kita Allah beri kemudahan. Begitulah sikap seorang murid yang benar kata Imam Abdullah bin al haddad ya. Jadi kalau orang belum bisa terbuka jalan pemahaman untuk dekat dengan Al-Qur'an maka belumlah bisa dikatakan sebagai murid yang benar kita baru belajar menjadi murid yang benar telah berkata Syekh Abu Madian radhiyallahu an taala Seseorang tidak menjadi murid yang sejati sampai ia mendapati dalam Al-Quran seluruh idaman hati. Idaman hati maksudnya seluruh keinginannya mendapati di dalam Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan hendaknya engkau jangan meninggalkan. Nah, ini yang yang akan menjadi catatan khusus kita. Imam Haddad menganjurkan kita untuk tidak meninggalkan, jangan meninggalkan surah-surah dan ayat-ayat tertentu yang dalam berbagai riwayat hadis telah dianjurkan membacanya di dalam waktu-waktu khusus antara lain. Dengarkan saja dulu, simak, nanti ada bagian yang perlu dicatat yang sudah saya ringkaskan. Setiap malam membaca surah As-Sajadah, surah Al-Muluk, surah Waqiah, surah Al-Baqarah, ayat 285-286. Setiap malam ada empat surat yang dibaca. Jangan ditulis dulu ya, nanti ada bagiannya. Dan demikian pula surah, hmm, juga surah ad-dukhan setiap malam isnin, malam senin dan malam jumat. Ya. Dua pasal yang ketiga. Dan demikian pula surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat, ya, Surah Al-Kahfi, malam Jumat, dan malam Jumat, Surah Al-Kahfi bukan sebagian Surah Al-Kahfi, Surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat, berarti malam Jumat satu surah, hari Jumatnya satu surah anu ustazah aja selama ini uh, kami bagi dua ustazah separohnya di malam separohnya di siang boleh nggak ustazah boleh siapa yang larang ya tapi anjurannya anjurannya kalau kitab itu di halaman uh, 47 ya 47 ya sayangnya ya. Saya tidak uh, itu agak lebih mahal kitabnya. ya gitu. Tapi sama, ya sama. Pinter cari kitabnya. Allahumma wa sallim wa Kitab yang cetakannya itu maksudnya ya. Berapa sudah? Yang setiap malam, yang setiap malam Senin, yang ketiga, pasal yang ketiga malam Jumat dan hari Jumat, lah pasal yang keempat. Dan apabila mungkin, bacalah pula ketujuh surat yang disebut Al-Munjiat. Ada tujuh, munjiat nih penyelamat ya, surah apa aja itu. Nah, yang pertama, surah sajadah. Yang kedua Yasin. Ketiga Ad-Dukhan. Yang keempat Waki'ah. Yang kelima Al-Muluk. Yang keenam Ad-Dahar. Ad-Dahar itu uh, surah Al-Insan ya. Surah Al-Insan. Ad-Dahar surah Al-Insan. Terus <tuh> yang ketujuh Al-Buruj. Al-Buruj. Setiap malam. Ya setiap malam. Oh, berat enggak? Oh, enggak tahu berat ringannya kalau kita tidak mencoba. Ya. Kita baru tahu sesuatu itu berat atau ringan, pahit atau manis, ya. Atau asam atau asin kalau sudah merasakannya. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya kalau kita tidak mencobanya. Ya, tujuh ya, itu ya. Itu setiap malam kata Imam Abdul bin Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Maawana ini beliau menganjurkan setiap malam. Sebab terdapat pahala yang besar padanya yang sampai di situ beliau sampaikan. Dan pada setiap Hmm, pagi dan sore, <klihat> ya, yang pertama tadi ada yang setiap malam, yang ada empat saja, yang kedua pasal yang kedua ada malam senin malam jumat, pasal yang ketiga ada malam jumat dan hari jumat, pasal yang keempat tambahan almunjiat setiap malam, pasal yang kelima, yang kelima adalah Pada setiap pagi dan sore hari, ada amaliyah Quran pagi dan sore hari. <tuh> Apa itu? <tuh> Di sini tulisannya: "Membaca beberapa ayat pertama Surah Al-Hadid dan beberapa ayat." penutup surah al hasyr ya surah al hasyr surah al hasyr yang kita baca uh, di maulid eh di ratib al aptos lau anzal nahad al quran ala jabalil raaito khasyan nah itu itu surah al hasyr itu penutup empat roka empat empat ayat empat ayat di sini dituliskan beberapa ya Nah, kalau Al-Hadid, ya Al-Hadid, ya, karena sangat banyak fadilah keutamaan, keistimewaan, sebagaimana yang ada di nukil di dalam Al-Quran, uh, Umul qura, firdaus yang barusan di, diterangkan tadi oleh saudara kita, itu ada fadilah surah Al-Hadid, ada enggak? Masih. Ada enggak fadilah surah al-hadid di dalam? Enggak ada. Oh ya. <tuh> Karena ada beberapa khasiat-khasiat surah-surah tertentu di dalam Al-Qur'an. Tadi saya pikir ada surah al-hadid. Surah al-hadid itu banyak sekali fadilahnya, maka anjurannya adalah untuk membaca ke-29 ayat itu. Ya, pagi dan sore. Keren, ya. Imam Haddad tidak jelaskan di dalam kitab ini fadilah-fadilahnya. Tapi beliau anjurkan jangan tinggalkan seorang ulama kabir, ulama besar, seorang kutub wali ya. Ya kutubnya para aulia Tentu tidak sembarangan ketika menasehatkan, memberikan anjuran. Jangan ditinggalkan setiap hari dan malam. Ini surat-surat ini dipilihkan oleh beliau, tentu yang teristimewa untuk kita amalkan, dan buahnya pun tentu kita akan dapatkan yang teristimewa. Lagi-lagi tidak akan pernah kita tahu sirnya, hasilnya kalau kita tidak mencobanya. Ya. Pasal yang ke berapa tadi lima ya surah al hadid dan beberapa beberapa empat ayat ya di antaranya empat ayat penutup di surah al hasyr serta al ikhlas al falak an nas masing-masing tiga kali dibacanya itu pagi so pagi sore dan pada waktu hendak tidur pasal yang keenam membaca al ikhlas al falak an nas ayat kursi dan al kafirun jadikanlah kata imam Haddad. hal itu sebagai penutup kata yang engkau ucapkan tangan bisa lah. hmm saya tanya tangan bisa bicara enggak uh, uh, uh. Alayumanakhtimu ala alaf wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulhum bima kanu yaksibun apa mas artinya pada saat mulut dikunci ya Siapa yang mau bicara tangan dikira di yaumil akhir aja sekarang kita bicara pakai tangan Mau ulah pulang status baca pulang tadi nah al palak al-ikhlas al palak annas kursi kapiron supaya kata imam haddad ini menjadi penutup kata yang engkau ucapkan wah ini tadi kan dimuntung aja berkata katanya tapi juga lewat dikira alio menakti ala wahihim tadi di surah yasin ya itu kelak pada hari mulut dikunci ya tapi kemudian tangan berbicara. Sekalinya ada HP. Ya, dulu zaman SMS saja, sekarang WhatsApp. Stiker-stiker, foto-foto, video bisa dikirim. Masya Allah, tabarakallah. Jam tiga sudah hari, kada guring jual lagi tali waktu ya mau pulang status eh eh baca ayat eh, pulang al falak anas lawan ayat kursi al ikhlas al falak anas ayat kursi kafirun pulang sepuluh kali ada membaca Mak, mengatik pulang ya jauhakan ya. Karena itu menjadi wasilah kita masih beru berucap. Baik. Ya. Yang terakhir itu berikutnya wirid berupa mempelajari ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang catatannya ya, ringkasannya. Pasal yang pertama, ya, yang pertama. Ibu kasih di atas judul waktu, terus kemudian sebelah samping kanan dan samping kiri satu samping kanan uh, su, uh, samping kirinya waktu samping kanannya surat atau surahnya apa gitu ya jadi nyaman. Ya satu setiap malam yang di bawahnya waktu tadi judulnya kan waktu ya. Nah itu satu setiap malam catatannya ya cara menulisnya saja dikasih tahu supaya mudah sebelah samping kanannya ada kan judulnya surat bawahnya huruf a kecil as sajadah bawahnya lagi b kecil al muluk tabarak ya Bawahnya lagi C kecil al waqiah Bawahnya lagi D ya dal ya. Al-Baqarah ayat 285 286. 285 sampai dua itu pasal yang pertama Bawahnya lagi nomor dua, pasal yang kedua malam Senin, malam Senin aduhan sudah pasal yang ketiga. Aduhan ad yang di bawah surat ya Yang di uh, samping pojok kanan Yang ketiga malam jumat A kecil Aduhan ad Kemudian B kecil Al kahfi Sudah? Agak dipercepat sedikit Cara menulisnya Yang keempat Tadi malam jumat ya Yang keempat Jumat, hari Jumatnya. Al-Kahfi. Sudah? Pasal yang kelima. Ya. Tambahan. Setiap malam. Sempurnakan dengan tujuh surat atau surah. surah. Ya. Dalam kurung namanya tujuh surat tadi al munjiat Jadi ya. jadi bukan hanya solawat saja ada solawat munjiat Solawat munjiat tuh tahu ibu? Solawat tunjina itu solawat munjiat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bihana itu sholawat munjiat, penyelamat Nah ini tujuh surat penyelamat. Ya, apa itu? <tuh> Yang pertama, tiap malam ya, tuh ada tujuh suratnya. Satu as-sajadah, dua yasin, tiga ad -duhan. empat wakia ah, al wakia ah. lima al muluk enam adhar atau al insan ya al insan familiar dengan al insan yang ketujuh al buruj al buruj nah tujuh itu Kalau seumpama malam Jumat aja Pak Musazah, boleh? Boleh. Boleh. Yang pasti kalau kita sudah mengetahui ada tuntutan untuk mengamalkan karena sudah beisian ilmunya. Supaya kita terus tersambung dengan penyusun kitab Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mendapatkan barokah daripada kitabnya beliau. InsyaAllah. Itu pasal yang kelima, ya, yang keenam. Pagi dan setiap pagi dan sore, berarti dua kali, ya, dibacanya, ya, pagi dan sore. Di bawah yang surat-surat, waktunya pagi dan sore, di bawah yang surat-surat, tulis A kecil. Al hadid, hadid. B kecil, bawahnya empat ayat penutup al hasyar. Empat ayat penutup al hasyar. Di bawahnya c kecil. Al-ikhlas, al-falaq, An-Nas dalam kurung tiga kali. Masing-masing tiga kali. Waduh waduh waduh. Kalau ini bisa diamalkan udah lewat. Angin-angin buruk lewat. Ya. Kiriman-kiriman begini begitu lewat kecuali kiriman yang baik saja sampai ke kita. Ya, paham maksudnya ya. ya ini obat mujarab daripada dari Imam Abdullah bin Abdullah Haddad penangkal dari segala macam keburukan. Pasal yang keenam. Satu tadi yang setiap malam, dua yang malam Senin, tiga malam Jumat, empat hari Jumat, lima tambahan, enam pagi dan sore, tujuh pasal yang ketujuh hendak tidur, lima ya. Ikhlas Al-Falaq Anas Ayat kursi Kafirun Ikhlas al Anas Ayat kursi Dan Al-Kafirun Alhamdulillah Rabbil Alamin Mudah-mudahan Allah tolong berkat Imam Haddad Berkat guru-guru kita yang membimbing yang mendoakan senantiasa menegur kita kalau kita salah yang yang memperbaiki kehidupan kita untuk kita bisa bahagia selama dunia akhirat mudah-mudahan kita bisa amalkan dengan istiqomah Allah alam bisa biniatil qabul wa tamamikuli sulamakmul bila hadirti nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah